Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau sarapan ini ya di warung Tongseng Mbah Dulang ya. Ini baru buka. Simbahnya lagi nata-nata ini lur. Masya Allah, Simbah ini usianya sudah sepuh, tapi masih semangat ya, luar biasa ini lur. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Niki jenengan nembe bika nggih warung nggih. Nggih, nembe bika dereng lengkap. Dereng lengkap. Dereng. Niki jenengan diparingi asmo Simbah. Mbah Dullah Sarbini. Mbah Dullah Sarbini. Sadean sampun dangu, Mbah? Sampun 50 gangsal tahun. 50 gangsal tahun. Nggih, kawit rego setali gule tungsing setengah. 50 gangsal tahun riyin regine tasih selal setali. Setali niku pinten nih? Setengah karo setali, segelo dek prapat. Oh, ngoten. Mboten ngertos kula. Nggih, seprapat niku dadine setali. Seprapat dadose setali. Nggih. Oh, nggih nggih. Lah sakniki dados pinten ya niki? Dados 3 doso. 3 doso seporsine nggih. Sak porsi. Mbah, riyen niku jenengan pas pertama kali sadean niku umur pinten, Mbah? Nggih, antawisih selangkung. Selangkung tahun. Sampai sakniki umur 8 doso. Wolong doso. Alhamdulillah. Masya Allah Simbah ini masih semangat banget. Amin, amin. Gih. Bukanya jam pinten iki Mbah, warungnya Mbah? Gih, jam 8, jam 9. Jam 8, jam 9, gih. Lah tutupin ini jam pinten? Mungkin jam 9 dalu. Sampai jam 9 dalu. Oke ya Mbak, nopo gantian? Mungkin nek kata sing mundut, gih. Anak kula niki wau bantu. Oh. Ini wis tunggal kali di Simbah. Oh, nggih. Sadehane napa mawon? Nggih, nggih tongseng gule, sate goreng. Tongseng kalih gule, sate goreng. Goreng. Oh. Kula mengke kepengin sarapan tongsenge mawon, Mbah. Nggih. Sampeyan damelaken sakniki ngoten napa-napa. Napa? Kalih porsi. Nggih, kalih porsi. Muga sedaya saged lancar. Amin. Mbah hibat diparingi sehat umur nggih, panjang. Amin, Mbah. Nggih. Jenengan nggih sehat selalu, Mbah nggih. Amin, amin. Donga dinungan nggih, Mas. Nggih. Jenengan ya semanten ugi. Kesak keluargane diparingi ana sehat. Amin. Tenang tentrem diparingi rezeki sik kathah barokah. Amin, Mbah. Nggih, matur nuwun. Muga-muga sedaya menika wau gesalah sing peparing. Nggih. Lah kula niku riyen anak kula mung setunggal. Yogane sampean setunggal. Setunggal jaler. Nggih. Kula nek kelingan kudu nangis wong ninggal pon antarane sang kalungan. Meninggal. Oh, nilar anak sekawan. Sing setunggal pon gadah sisian setunggal jaler. Oh, nggih. Jaler. Nembe SD kelas 5, kelas 6 ngale SD. Nggih, Mbah. Nggih. Sing sabar mawon, Mbah, nggih. Dadi riyen niku jenengan sadeane pertama kali nggih temen iki, Mbah? Mboten. Mboten. Teng pasar. Teng pasar nggih. Nggih. Lagi legi niku. Oh, pasar niku iwan niku. Nggih, iwan. Mengke nek sonten enten tontonan, tontonan. Teng tontonan. Saman riyen rak sesih lancar, Mas. Tontonan sih ana kok rame sing nonton kathah. Nggih. Soale sakniki le enten TV. Nggih. Enten vape. Nggih. Niku tontonan nggih apik ana napa mboten enten sik nonton. Wis zaman kemajuan. Nggih, riyen tesih rame tontonan tentrem. Oh, rame Mas riyen. Napa ludruk napa ketoprak niku? Nggih, toprak nggih, wayang, dagelan. Pun us pun werni-werni Mas, ning dilalah nggih enten sik nonton terus. Sik nonton kathah. Yen bakul tungseng niku dereng kathah kok Mas kula. Riyen nggih. Nggih, nembe kula tunggal kalih derek randu kling tunggal. Mantes sak niki pun us pun dipun tungseng.
wadah sak niki. Nggih. Ya alhamdulillah. Kula niku pun muji syukur kok, Mas. Lari ini bapak ini anggrek. Jam 09.00 niku pun telas. Wong kula ya mengijeni mboten enten saingane liyane. Sing sedes kula kan ngenjeni anak kula sing mbarep. Ya langgeng. Nasibe kudu ngeten nggih pun ditampi to, Mas. Nggih, Mbah. Wis muji syukur diparingi umur panjang sehat. Nggih. Nggih niku sing penting niku, Mbah. Nggih, sing baku niku Mas sehat kesehatan. Sehat, selamat, mboten eneng gangguan rintangan tunggal menapa. Nggih. Isa ndongake anak putu. Nggih saged nambah-nambahi kebutuhane anak putu. Nggih. Men jujur titik pau ke? Tambah mohon. Mantap bah? Bun mantap. Rahasia nih Simbah niki pun boten sah diragukan niki. Iya, pas bawa pun pik. Isan boten sah nambah yo popo. Nggih. Untuk lokasinya sendiri ini ada di Dusun Dalem, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman ya. Nanti biar lebih gampangnya, ntar di kolom deskripsi kita sediakan link Google Map-nya saja lor. Alhamdulillah akhirnya pesanan saya datang juga ya. Tong Seng Mbah Dullah. Ini dia lor. Aku tadi pesen ini ya, dua porsi, yang satunya untuk teman saya. Ini ya, porsi tongsengnya Mbah Dullah. Aromanya ini ya, udah bikin perut saya keroncongan ini lur. Nah ini ada apa tuh, namanya lalapan, ada gubis, timun, dan ada sebakul nasi. Untuk harganya, itu harganya Rp30.000, itu udah dapat tongseng satu piring plus minum plus nasinya juga gitu Mbak, lengkap gitu di Kang Dosen gitu. Oke. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita nikmati sarapan pagi hari ini, tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita icipi kuahnya lho ya. Masya Allah, kuahnya ini kental, litek-litek tuh lho. Mantap banget lho. Bumbunya medok banget ini ya. Masya Allah lho. Rasanya ini pedes, manis, gurih, bercampur jadi satu. Walah, kita coba ini dagingnya lho ya. Jadi kambing. Sampun, Mbak. Sampun, nggih. Matur suwun. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo, Mbak. Kula mamprin. Nggih. Jan mantep masakan Simbah ini ya. Padahal dagingnya tadi masih mentah lho ya. Tidak direbus dahulu, langsung dicemplungkan di bumbu tongseng ini. Tapi dagingnya empuk dan bumbunya itu meresap banget ke dalam sela-sela dagingnya itu lho.
Kita sarapan pakai nasi ya. Nah. Oh. Segone anget-anget. Lawe tongseng. Wah, mantep banget ini. Jaga lawan. Kita kasih sayur kol. Aku tadi minta pedes ya. Ini sama simbahnya dikasih irisan cabai. Tambah nikmat banget, Bro. Masya Allah. Tomat. Irisan dagingnya banyak banget loh ya. Dan potongannya juga lumayan gede-gede. Bila mana kalian kurang pedes, ini disediakan cabai juga lor. Dan bila mana kurang merica, ini juga disediakan merica. Tinggal 1,5 suapan. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Masya Allah, nikmat luar biasa ini ya. Masakan simbah ya. Wis, jadi ini kuliner tak rekomendasikan buat kalian. Monggo mampir di Larisi Simbah Dolang. Nanti untuk alamatnya, ntar di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map-nya saja lur. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.